Sebuah fenomena alam berupa embun es baru-baru ini kembali menyelimuti kawasan destinasi wisata Gunung Bromo. Fenomena embun es tersebut mulai terjadi tepatnya pada tanggal 30 Mei tahun 2023 lalu. Bahkan dilaporkan suhu di kawasan Gunung Bromo yang berada tepat di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tersebut mencapai 5-9 derajat Celcius. Fenomena embun es memang sudah biasa terjadi setiap tahun yang berlangsung selama 3 bulan yakni bulan Juni, Juli dan Agustus. Bahkan akibat munculnya fenomena embun es tersebut menambah daya tarik wisata yang berada di Gunung Bromo untuk diabadikan melalui foto ataupun video. Fenomena embun es biasanya muncul pada saat pukul 3 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu embun es akan mencair jika matahari sudah menyinari kawasan lautan pasir. Oleh sebab itu, kemunculan fenomena embun es di kawasan Gunung Bromo sangat dinantikan oleh kebanyakan wisatawan karena hanya terjadi pada waktu yang singkat. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah sudah pernah merasakan embun es di kawasan wisata Gunung Bromo? Jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini, silahkan isi di kolom komentar.